I've been dreaming about the West Coast. Find some faces that I don't know. Give me the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear. Dan kiri kita ni adalah tasik utama nama dia, ataupun tasik Telipok. So tasik, nama tasik ni diberi sempena flora dan fauna lah yang ada dekat Paringgai ni. So aktiviti, apa ni? So kat tasik utama ni dia ada buat satu aktiviti iaitu boat cruise lah. Okay, yang di sebelah kiri tu nampak tak? Sarang burung. So itu adalah sarang burung. Burung ni dia boleh berenang tapi dia lebih suka berjalan kat atas terata, atas rumput. Yang ini pun dia dekat juga. Okey, yang di sebelah kiri anda ni ada sebuah kapal tongkang lah yang dulunya digunakan untuk menghantar dan mengambil pekerja suatu pelumbungan. Okey, buluh yang di sebelah kanan anda ni pula namanya adalah buluh minyak ataupun golden bamboo. So buluh ini biasanya digunakan untuk membuat dinding sate dan juga cok. Biasa buluh ni biasa dibuat untuk buat furniture, pondok, rakit, ada besar. Buat wow. Jadi kalau buat lemah memang tak sesuai lah sebab dalam dia. I've been staring up at the grayest skies, trying to find myself some luck, but it's running dry. It's like the weather makes it worse than my cloudy mind. I could really use a dose of some paradise. Sometimes you gotta run from a broken heart before I turn into a ghost. Need a brand new start. Get myself headed to the coast, man. It ain't that far. Yeah, they got sun in LA and some shining stars. Yang utama badak air ni adalah rumput lah. Jadi kita bagi rumput napier. Memang waktu dia tidur. Sebab pada air ni adalah haiwan nocturnal lah, pada waktu malam. Tak dalam, memang besar dia punya tempat ni. Tepi je cekik tengah dalam. Buaya tembaga ni orang akan panggil dia buaya katak, buaya air masin, buaya muara. Dia adalah buaya spesies buaya tembaga lah. Habitat dia tempat lain. Dan crossing the kedau sana tak. Look, how so cute. I've been dreaming.